Sate Ratu buat siang ini, guys. Ini pertama kali juga nih kita tahu Sate Ratu ya di Sate Ratu. Kok rame, kayaknya enak banget ya nih ya. Kita coba deh. Rumah makan ini kurang cocok buat grup. Oke, enggak cocok buat grup ya. Bukan, itu lagi hadir atau segera hadir. Astaga. Eh, lebay banget deh menurut aku. Makan sini. Dua. No smoking. Caroline. Oke, silakan masuk ke sebelah sini, Mbak. Nanti itu kemudian jadi diarahin sama saya. Minumannya silakan diambil dulu. Terus minumannya ngambil dulu, guys. Nggak ada yang cocok, guys. Sudah, nggak usah minum. Ya. Menunya harus dilihat karena pakai scan barcode ya. Nih. Pesan teh tubruk, guys. Terkaget-kagetlah saya. Gue pikir tuh bersih saya. Gila, banyak ampun ampas, jadi gimana, guys? Aduh, nggak biasa minum teh yang berampas, jadi kayak gini langsung syok saya. Terus panas, aku tambah es batu, terus pakai gula batu. Biarkan mbaknya saja yang menyaring okay. Canggih tanpa saringan. Gulanya ke sini. Ini dia Sate Ratunya. Ini termasuk rame ya, Bi ya. Di bajunya karyawannya ada tulisan sudah dikunjungi dari 95 negara gitu kali. Coba satenya. Bisa pakai kecap deh makannya. Enak, tapi bukan buat dimakan. Kalau aku ya, bukan buat dimakan kayak setiap hari gitu. Cukupan aja. Cobain ya.